Hai semua, assalamualaikum, anda bersama saya Shalin, host anda. Topik kita hari ini adalah upgrade your jewelry. So pelbagai tips dan pelbagai info yang Shalin ingin kongsi kepada anda, tidak kira buat emas, berlian dan juga batu permata, kesemuanya sebenarnya anda ada cara dia untuk anda upgrade, untuk tingkatkan lagi gaya penampilan anda dan juga macam mana untuk anda bermain-main dekat situ, okay? Alright, so jangan lupa share live ini kepada rakan dan keluarga anda. Hari ini Shalin berada di Habib Ampang Point. Ya, berada di Habib Ampang Point, which is the newly renovated showroom. Sangat-sangat cantik dan anda boleh lihat bukan setakat barang-barang koleksi yang Shalin akan paparkan kepada anda, tapi barang yang dekat koleksi dekat belakang Shalin ni memang indah-indah belaka. Okay, so kepada anda, jika anda ingin ketahui, ingin melihat mana-mana koleksi, tidak kira emas Oritas 916, berlian dan juga batu permata, komen saja di bawah dan Shalin akan kongsikan detail-detailnya. Okay, alright, wow, nampaknya ramai dah berkenan. Ramai dah berkenan dengan rantai leher yang Shalin gayakan tanpa Shalin membuang masa. Apa kata Shalin teruskan dengan kongsi. Actually, my necklace is actually a different necklace with the pendant. Actually, I paired it up with a different necklace. So here you can see such a beautiful diamond necklace. Okay, such a beautiful diamond necklace. The total price is around 236,000. But not to worry, you can still have you can negotiate with our jewelry consultant. We have a special discount for you. So what you need to do right now, anda boleh screenshot dan contact nearest showroom hotline. So seperti anda boleh lihat, sangat-sangat cantik menggunakan menggunakan Marquis card dekat situ. Very very pretty. So this one adalah emerald, ya, batu permata emerald, dikelilingi kan, diserikan lagi dengan round diamond. Dan specialnya dekat atas ni, Shalin pasti ramai yang kenal dengan koleksi Empress daripada Habib. Okay, so yang ini anda boleh dapatkan dengan 18.31 karat batu permata emerald, dan kedua-dua ini diikatkan dengan emas 750. Okay, emas 750. So this one is emerald, and I pair it out with such a beautiful ring. This is emerald ring. You can see the detailing. Look at the detailing with a pair cut diamonds as well at the side. So this one anda boleh dapatkan dengan harganya sekitar RM471,000. Okay, so yang ini juga diikatkan dengan emas 750. Okay, dan total carat of this emerald adalah 11.97 carat. Ada diamond bracelet around 3,000. Who can? Ada. Nanti kita boleh check for you. Kita akan dapatkan buat anda, okay, around 3,000. Okay, so bila katakan tentang upgrade your jewelry, contohlah untuk emas, macam mana caranya anda untuk upgrade? All you can do, kepada anda yang simpan barang kemas lama ataupun barang kemas emas 916-99 yang macam dah nampak lusuh ke ataupun dah ada yang rosak, anda boleh sahaja datang ke bilik pameran Habib dekatan anda untuk kita buat pertukaran. Okay, kita boleh tukar emas lama kepada yang baru ataupun anda boleh jual for cash. Tapi since topik kita hari ini adalah upgrade your jewelry, anda boleh datang ke mana-mana bilik pameran Habib berdekatan anda untuk tukar barang kemas lama anda kepada yang baru. Which is harga hari ini untuk trade-in emas 916 adalah RM313 segram. Untuk emas 999 adalah RM341 segram. So manalah tahu anda ada emas 916, ada 2 gram, 3 gram, lepas tu anda nak tukar kepada emas 99 pun boleh. Dengan kadar yang sama, asalkan dia emas 916 dengan harga RM313 segram. Sebab sekarang pelbagai koleksi barang kemas emas 99 yang available di Habib, kita ada statement piece, kita ada minimalist style, anda boleh dapatkan di sini. Okay, nanti Shalin akan tunjukkan koleksi emas 99 buat anda, supaya anda boleh buat tambah-tambah pilihan. Okay, alright, ada tak subang paku bawah RM500? Nanti kita akan check buat anda. Saya rasa untuk emas 916 ada. Okay, gelang baik yang dipakai tu berapa? Wah, nampak tak?
Sebab Charlie pakai serbu-serbu hijau ni, Charlie padankan dengan satu seutas rantai tangan Oro Italia 916 dan mempunyai the statement piece which is handbag. Yang bestnya dia menggunakan apa teknik enamel, anda boleh dapatkan that beautiful macam turquoise green and also white. Okay, dan yang bestnya kalau anda lihat dekat chain dia penuh dengan diamond cut finishing. Penuh dengan diamond cut finishing. So yang ini sebenarnya panjang dia adalah 17 cm. Tetapi tangan Charlene kecil sedikit, Charlene boleh linkkan sahaja dekat mana-mana relung tu. So nampak tak, memang sangat-sangat worth it. Adik-beradik boleh pakai, mama kita pun boleh share-share, okay? So ini anda boleh dapatkan dengan harganya RM10,325, RM10,325, dan beratnya 23.49 gram. Okay, so kepada anda yang rasa macam dah selalu pakai dan rasa bosan dengan koleksi yang sekarang, yang anda sudah ada, datang ke Bilik Pameran Habib, tukarkan kerana harga trade-in pada hari ini adalah sangat-sangat lumayan beruntung buat anda semua, okay? Alright, so cincin bawah RM3,000, bukan, rantai tangan diamond bracelet around RM3,000, subang paku bawah RM500, Oro ada yang kecil-kecil tu. Okay, alright, so gelang bag yang dia pakai sudah Charlie tunjukkan untuk Kina Lilo dan juga Haina. Dia nak tengok nana-nana cincin bunga, please. Yes, semestinya boleh. Kita ada pelbagai, kita ada 3 designer, 3 different size buat anda. Pasti anda akan jatuh cinta. Okay Nadia, Maria, yes, emeralds. Today I'm wearing full on set emeralds. So untuk anda peminat earrings, dan yang Charlie sedang gayakan adalah hoop earrings with diamonds as well. Memang Charlie tadi bila tengok dekat counter terus fall in love. Macam kita boleh matching-matching dengan outfit kita pada hari ini. So yang ini anda boleh lihat nampak elegan ya dekat dengan Charlene. So yang ini berharga RM12,010. Ini emas 585 dan total carat of all of the emeralds yang saya sedang gayakan ini adalah 2.37 carat. Okay, so seperti Charlie katakan, contohlah emas kita boleh trade-in. Untuk kita upgrade jewelry, kita boleh trade-in. Tapi kalau diamond dengan gemstone, cara dia senang je. Diamond seperti anda pasti tahu kan, di slogan, diamonds are forever. So contohlah kita nak jadikan turun-temurun. Suka tak? Turun-temurun kan? Batu ni, okay, batu berlian ini dia akan memang tahan selama-lamanya dengan penjagaan yang baik. Anda boleh jadikan sebagai cincin warisan. Sebab batu ni anda boleh buat resetting. Dekat Habib anda boleh datang, boleh customize your own design. Kalau anda nak menggunakan batu yang sama, boleh, kita boleh reset, kita boleh tukarkan kepada design yang baru. So itulah cara anda untuk upgrade your diamond and also gemstone. Sama juga macam gemstone, contohlah anda dah selalu pakai kan, anda nak tukar-tukar. Contoh yang ini anda nak jadikan necklace, kita boleh customize kepada necklace. Lepas tu perkat diamond ni anda nak tukar kepada cincin, kita boleh boleh menggunakan batu yang sama. So jika anda ada batu permata, batu berlian, and you want to change it to different look, datang saja ke Bilik Pameran Habib dan kita can suggest for you. We can suggest for you. Okay? Alright, Ida Nadira kata nak tengok cover bracelet. Boleh, nanti saya akan tunjukkan kepada anda cover bracelet jika available di sini. Okay? Alright, so saya dapat diamond bracelet around RM3,000. Oh ya, yang ini RM5,690. Okay, ni lah RM5,690 menggunakan illusion setting ya. Menggunakan illusion setting tapi tetap cantik. Cuma yang ini dia menggunakan GIA certificated diamond. Alright, tapi anda boleh lihat kilauan dia tetap bersinar-sinar. Okay, so yang ini anda boleh dapatkan dengan menggunakan illusion setting. Dia lagi buatkan batu berlian anda nampak lagi besar dekat your wrist. So yang ini diikatkan dengan emas 375, mempunyai 56 butir berlian berharga RM5,690 ya. Alright, so itu dia.
Okay, nak tengok how much is that green stone? The one that I'm wearing right now. Tengok tu. Ni adalah natural gemstone. You can see the beauty of emerald is actually, nampak tak dia punya clarity tu. Itu dia punya keunikan. Okay, very unique, very rare. Sangat-sangat cantik. Dia punya design on the side pun, saya rasa bila anda pakai ramai yang akan jatuh cinta. Okay, so yang ini anda boleh dapatkan dengan harganya sekitar, okay, sekitar sebentar, RM471,000 with total carat 11.97 carat. Ha, dia sebenarnya gemstone ni dia lagi besar, dia lagi cantik, dia memang lagi rare. Okay, sama juga dengan diamond. Okay, alright. So ini untuk leaf, untuk Maria, this is for you. Untuk pendant yang saling gayakan ini with a marquise, with a empress, empress diamond dekat atas ni. Yang ini adalah sekitar RM141,000. Okay, RM141,600. Kedua-duanya diikatkan dengan emas 750. Okay, so yang ini, yang ini pula Chinese senang gayakan GIA certificated diamond bracelet. Kepada anda yang suka gayakan tennis bracelet, you wanna have that simplicity but a very valuable bracelet, diamond bracelet. So yang ini Charlene sedang memakai. Alright, so dekat sini ada 38 butir berlian. Okay, GIA certificated diamond. Dan total carat of keseluruhan, rantai tangan ini adalah 10 carat 80.88. Okay, 10 carat 0.88. Okay, so yang ini anda boleh dapatkan sekitar RM100,000, ya. Okay, RM154,200. Okay, so yang ini pun sama diikatkan dengan emas 750. Okay, sudahkan kita dapat cover bracelet, cincin bunga, bunga emas 999. Okay, cincin bunga emas 999. So, tadi kita dah tunjuk emerald yang besar. Apa kata saya tunjuk yang ini 10 karat. 10 karat diamond ring. Ini pun sama GIA certificated diamond. Okay, so yang ini adalah 11 karat. Ini adalah 10 karat diamond. Okay, dengan setting yang sangat-sangat cantik, a very unique cut. Okay, with which is oval cut. Alright, so yang ini anda boleh dapatkan sekitar more than 1 million. Okay, ini adalah bernilai 1 million. That's why diamonds are very very valuable because they keep that sentimental value. Anda boleh simpan untuk untuk generasi yang akan datang, 10 tahun, 100 tahun yang ni. Dia makin lama makin tinggi. Untuk diamond pun, harga dia pun makin lama value dia makin meningkat. Okay, alright, so Charlie dah berikan anda sedikit info macam mana nak upgrade your jewelry. Samalah macam koleksi emas 916. 3 in, kita dah kumpul, kita ada 10 gram, kita ada 20 gram. Boleh dapat yang ini. Boleh tukar kepada design yang lebih elegant, especially dari koleksi Oro Italian 916. Sekarang Charlie sedang memegang koleksi Cavo Oro Italian 916. Anda boleh lihat ni adalah full on diamond cut finishing. Okay, full on diamond cut finishing. Bayangkan anda ada ni, lepas tu anda nak tukar pun boleh. Okay, okay, dengan harga trade-in emas 916 pada hari ini adalah RM313 segram. Contoh kalau anda adalah Gowe Fukuan collector pun, untuk 999 gold segram adalah RM341 segram untuk trade-in. Okay, emerald ring yang kecil sikit ada. Nanti kita akan tunjukkan. Okay, alright, so yang ni jom saya kongsikan dalam alang. Yang ini berat dia 73.95 gram. 73.95 gram, RM31,210. RM31,210. Bayangkan kalau anda ada koleksi emas 73 gram, untung sungguh. Okay, so sebab sekarang harga pun memang sangat-sangat lumayan for trade-in. Okay, so untuk promosi, buat promosi di bilik pameran Habib sekarang, kita ada potongan sehingga RM40 segram. Okay, kita ada potongan sehingga RM40 segram untuk emas 916 dan juga 919. Tapi semestinya untuk potongan RM40 segram adalah selected item. Okay, which is menjadi RM365 segram. Jika anda ingin lihat, anda boleh komen, nanti saya akan tunjukkan koleksi yang mana. Okay, untuk koleksi bawah 5 gram,
Bawah 5 gram anda boleh nikmati potongan RM25 segram sekarang menjadi RM380 segram. Okay, dan untuk koleksi Oro Italia dan juga 999 anda boleh nikmati potongan RM12 segram menjadi RM393 segram. Untuk koleksi Local Emas 916 menjadi RM387 segram. Okay, nanti kita akan tunjuk satu tray potongan RM40 segram. Okay, alright. So tadi ada yang minta cover bracelet. Admin, mana cover bracelet kita? Cover bracelet. Oh, dah sold out dekat sini rupanya. Maafkan Charlie. Tadi untuk Ida yang request cover bracelet, Charlie ada cover bangle sahaja kerana sudah sold out di bilik pameran Habib Ampang Point ya. Okay, emerald yang kecil sikit nanti Charlie akan tunjukkan kepada anda. Alright, so untuk anda ingin melihat koleksi-koleksi Oro Italia 916, yang ni boleh nikmati potongan RM12 segram. Tengok tu, bayangkan kalau anda tukar kepada yang ini, rasa memang puas hati. Dengan potongan berlian sepenuhnya di setiap beads, mempunyai dua bentuk beads yang berbeza, which is kita ada round beads dan juga zili beads. Yang ini memang berlayer-layer ni, even Charlie pun terpancar-pancar dekat tangan tu. Ini adalah 39.15 gram berharga RM17,220. Okay, alright, so itu dia. Berapa ribu tu sis? Rosa, yang ini RM17,220 ya. Okay, so no relawati. Sambil-sambil kita nak tunggu potongan RM40 segera ni, make sure share live ini kepada rakan lakonan anda sebab kita baru saja announce. Okay, kita baru saja umumkan yang untuk weekend ni anda boleh nikmati potongan RM40 segera. Okay, sehingga RM40 segera. Tadi sampai potongan sehingga RM18 segera kan? Ini kita berikan anda sehingga RM40 segera. So, kepada anda yang suka warna-warni, okay, yang ini sebenarnya kalau anda gayakan koleksi Caterpillar Selected, koleksi Clara dari koleksi Obrita 916 ni kan, kirakan memang anda dah upgrade dah gaya penampilan anda. Anda dah upgrade your koleksi barang kemas anda, which is yang ini advanced technology yang digunakan oleh Oro Italia 916 tersendiri. Okay, yang hanya Habib saja yang ada. Okay, alright, so yang ni RM11,050, sangat-sangat manis dengan zili beads yang berwarna-warni, which is warna pink dan juga warna putih berlayer-layer. Anda boleh dapatkan dengan harga RM11,050, 25.05 gram. Okay, emerald ada dekat sini yang kecil. Okay, so ini dia. So ini memang very very cute. Kalau anda nak yang nampak lagi sweet, nak nampak lagi manis, nak bunga-bunga, ini pun ada. Okay, alright, emerald ring yang kecil, yang kecil sikit. Okay, tu dia. Yang ini dia best sebab dia ada dua warna. Dia ada warna hijau dengan warna pink. Okay, warna hijau dengan warna pink. So ini bila pakai pun penuh juga ni. Lepas tu dia nampak tebal sedikit. Okay, so yang ini 41.59 gram, harga RM18,340. Ya Rosa, 17K betul tu tadi. Okay, Charlie kat Hi Stardom Charlie sekarang dekat Habib Ampang Point. Okay, the new Habib Ampang Point. Okay, Rosa kreatif. Yang manik-manik tu batu apa? Yang mana tadi? Yang tadi tu kah? Okay, kejap. Charlie tunjukkan dulu. Yang ini 41.59 gram, RM18,340. Okay, mana yang anda berkenan tu, anda cepat-cepat screenshot dan contact your nearest Habib Showroom Hotline tau. Okay, so yang ini, yang ini semuanya adalah emas. Kepada anda yang tanya, yang manik-manik tu batu apa? Ini semuanya adalah emas. Kita bentukkan dia menjadi beads. Okay, menjadi beads. Anda boleh pilih nak round beads ataupun square beads. Kalau square beads tu, kita panggil dia adalah zili beads. Okay? Itu dia. Hi Julia, Charlene trade-in hari ini berapa? Hari ini trade-in RM916, RM313 segram. Untuk RM99, RM341 segram. Okay? Alright, GR4331 nak tanya, cincin kot tu ada tak kat Ampang Point? Saya tengah hunting cincin ni. Talun, dah check with our ni tak? Dah check with our showroom hotline? Tapi sambil-sambil tu, saya akan minta admin untuk checkkan juga. Dark green gemstone is tourmaline kan? Yes, betul. Ya, selalunya kalau tourmaline yang lagi gelap, yang paling gelap tu, selalunya kita panggilkan dia chrome tourmaline.
Okay, chrome tourmaline. So tadi untuk anda ingin cincin emerald yang kecil sikit lagi, saya buka lebih dahulu ya yang saya tengah pakai ni. Okay, so yang ini untuk cincin nikah. Nampak royalty, nampak regal bila pakai. Kita boleh buat stacking ke? Okay, so anda nak macam mana? Nak 5 stone? Nak 2 stone emerald? Shalit ada dekat tangan Shalit sekarang. Kepada anda yang meminta emerald tadi, this is for you. Dan kedua-dua ni diikatkan dengan emas 750. Yang ini nampak sangat-sangat elegant. Yang bestnya kalau band, cincin yang style band macam ni, anda boleh ni. Anda boleh buat stacking dengan cincin lain. Okay, so yang ini ada 5 butir batu permata emerald menggunakan halo settings with diamonds. So yang ini anda boleh dapatkan sekitar RM31,060. Okay, alright. So yang ini pula anda boleh lihat menggunakan pearl cut juga. Very very cute, very edgy, nampak fashionable. Yang ni pun sama diikatkan dengan emas 750, sekitar RM20,628. Okay, so yang bestnya tentang emerald gemstone ni, because dia adalah one of the big three gemstone, so memang sangat dikenali di seluruh dunia for that three big gemstone: emerald, sapphire dan juga ruby. Macam ni, kepada anda yang sukakan that regal look, emerald is the perfect one. Okay, alright, so itu adalah untuk anda ingin dapatkan cincin emerald. But jangan risau, untuk koleksi-koleksi gemstone, kita datangkan dengan variasi-variasi harga. So anda boleh datang kemari, kita ada different-different price range for you as well. Okay, alright, so seterusnya, belum lagi saya dah tanya kat sini dengan TRX. Okay, nanti Shalia akan chat dengan mereka juga. Kalau ada, Shalia akan tunjukkan buat star loan ya. Nanti saya boleh cuci mata. Okay, ada tak yang loose? Yes, Muhammad, you can request. We can source it for you. Okay, jika anda nak loose gemstone, lepas tu anda ada idea barang kemas anda sendiri, anda boleh datang kemari, boleh datang ke bilik pameran Habib berkatan anda, we have our in-house designer yang boleh design buat anda. Okay, alright. Hi sis, boleh tengok sekali lagi gelang emas yang sis pakai tu. Hi Kiddywear, boleh. Yang ini adalah koleksi Oro Italia 916. Tengok tu, sebab tangan Shalin kecil, Shalin boleh pakai. Yang ini adalah 17 cm. Yang bestnya memang Shalin, kalau yang relong-relong macam ni, kita boleh masukkan dekat mana-mana. Okay, boleh masuk dekat mana-mana. So ini dia. Okay, ni dia siap dengan handbag menggunakan teknik enamel. So dapatlah this beautiful colours. Okay, so turquoise dan juga putih, boleh pakai dengan emerald, tak ada masalah. Kalau anda suka mix and match, boleh pakai. So yang ini, jom Shalik kongsikan dengan harganya bukan. Yang ini adalah RM10,325. Beratnya 23.49 gram. Okay, 23.49 gram. Alright, Julia, bila nak tinggi sikit trade-in, kita baru naik. So harga emas sekarang pun, bayangkan daripada RM395 setengah hari tu, sekarang menjadi RM405 setengah. Itu adalah harga global ya. Itu dia. Untuk emas 916, harga semasa adalah RM405 segram. Untuk Nana naik RM425 segram. Okay, alright Julia, thank you. Okay, nanti Shali nak tunjuk tourmaline biasa dengan chrome tourmaline, so we can see the difference there. Okay, so tadi nak subang bawah RM300. Okay, so yang ini Shalin ada subang emas 999, cincin bunga 999 pun sudah Shalin dapat, Shalin akan tunjukkan. So ini adalah subang emas 999 buat anda yang suka pakai harian kan, nak pakai simple-simple. Yang ini anda boleh dapatkan dengan harga RM1,535. RM1,535 dengan beratnya 3.25 gram. Okay, 3.25 gram. Yang ini untuk anda yang memang suka kumpul emas, yang memang fikir emas tu memang satu objektif paling penting adalah pelaburan. Sekarang boleh cantik-cantik berhias diri dengan apa, emas 99. So ini dia, kepada anda yang request cincin bunga emas 999. Tengok tu, statement maximalist. Ini bukan minimalist ya, ini adalah maximalist. Kepada anda yang suka pergi majlis, yang sukakan gaya-gaya feminine, gaya yang wow, yang ini memang buat anda. Apatah lagi dia lagi wow sebab dia emas 99. Okay, so yang ini anda boleh dapatkan dengan saiz yang berbeza. Yang ini semestinya lebih besar daripada yang ini. Yang ini anda boleh dapatkan dengan harga RM1,414, 2.98 gram. Okay, 2.98 gram.
Yang ini RM1,400, RM14. Untuk emas bersenar dengan harganya sekarang adalah RM425 segram semasa ni kan, sangat-sangat worth it. Okay? Dengan cantik macam ni. So yang ini pula anda boleh dapatkan dengan harganya sekitar RM2,454, 5.19 gram. Alright. Okay. So, seterusnya yang RM25 off below 5 gram tu sampai bila Charlene? Star Lord. RM25 off per gram tu, betul lah, potongan RM25 off untuk below 5 gram itu hanya sehingga hari Ahad ni. Okay. Yang itu adalah weekend. Okay, weekend, special weekend. So anda kena cepat-cepat datang kemari ke bilik pameran Habib dekat anda, kerana dia berlangsung di semua bilik pameran Habib di seluruh Malaysia. Okay, alright. So kita dah dapat ke koleksi potongan RM40 segram tu? Mana? Okay, kita dah dapat. Nanti Syalika tunjuk kepada anda. Alright, Norelawati dan Fakia, ini dia cincin Empress. Empress ni sama tau dengan pendant Charlie ni. Saya nak zoom sedikit. Kejap, Charlie kena zoom sedikit. Nak tunjuk kepada anda. Nampak tak dia punya batu tu sama? Okay, dia punya batu tu sama. So Empress ni keunikan dia adalah kombinasi fancy cut diamond yang berbeza, which is dekat tengah tu adalah dia berbentuk petak. Okay, dia berbentuk petak itu, itu nama dia adalah princess cut. Dan dia kelilingi dengan marquise cut diamond. Ada 4 butir marquise cut diamond kat situ. So nama dia Empress. Sama juga dengan cincin ni. Masya Allah, cantik sungguh. Dengan dengan more diamonds on the side. Shall I bagi close up lagi, anda boleh lihat. So yang best tentang Empress Collection ni, dia menggunakan fancy cut diamond, tapi dia nampak seperti sebutir berlian round cut diamond yang besar dekat tangan. So untuk anda kalau tengah mencari cincin nikah, cincin tunang, Empress adalah salah satu koleksi yang sangat-sangat unik. Okay? So yang ini pun diikatkan dengan emas 750, boleh screenshot sekarang. Anda boleh dapat dengan harganya sekitar RM5,400 diikatkan dengan emas 750 ya. Okay, so ni adalah cincin berlian yang Charlene gayakan pada hari ini buat anda. Sama juga dengan pendant ni. Pendant ni sebab dah ada Empress, kenalah pakai dengan Empress, betul tak? Okay? Okay. Jom. Okay, so seterusnya I grab dah seketul Italian ring semalam 3 gram lebih. So untung ada diskaun RM25 segram. Betul lah. Jangan lepaskan peluang ni tau. Anda kena dapatkan while stock last dan while promotion masih ada buat anda dari Habib. Okay? Alright, RM40. RM40 per gram. Ini dia. Charlie dah ada dah. So kirakan ini sebenarnya Charlie yakin pasti ramai yang sudah pernah melihat design ini. Siapa suka Amore? Potongan RM40 segram sudah disediakan buat anda. Ini dia, tiba masanya. Memang sempena topik kita hari ni, kita kena tingkatkan lagi gaya penampilan kita, barang kemas kita. You can upgrade your jewelry. Boleh trade in barang kemas lama dan nikmati potongan RM40 segram. Okay? Alright, so yang ini anda boleh dapatkan koleksi Amore Oro Italia 916. Very very pretty dengan dangling love dan juga bintang kombinasi 3 warna dalam satu rantai tangan. Yang bestnya kalau anda tengok link dia pun menggunakan diamond cut beads. Link dia pun menggunakan diamond cut beads, sangat-sangat unik ya. So ini anda boleh dapatkan dengan harganya RM8,574. RM8,574. Betul. So Julia, mana yang kretek ni? Anda boleh dapat less RM40. Okay. Alright. So ini dia Amore Oro Italia 916. So ini tu Julia. Okay, so ya, tadi saya tunjukkan berat dia 21 gram, RM8,574. Okay, kalau nak yang simple, nak two colour. Okay, ni pun sama menggunakan diamond cut finishing. Lepas tu ada satu round charms dekat tepi, dangling kat macam tu. Okay, ni adalah design lokal. Alright, so tengok tu, pakai kat tengah boleh, pakai kat tepi pun cute. So yang ni anda boleh dapatkan dengan harganya sekitar RM4,300.
okay, RM4,300. So yang ini selepas yang saya sebutkan sudah termasuk upah dan juga selepas potongan RM40 sekarang. Okay, alright, tu adalah bracelet. Ha, ni adalah design graffita dengan diamond cut beads, rantai leher. Okay, rantai leher. Yang ini pun bestnya anda boleh buat stacking. Boleh buat stacking, nak lilit jadi dua pun boleh. Cantik ha. Tengok tu. Okay, so yang ini dengan beratnya 40.97 gram, 40.97 gram sangat-sangat manis dengan diamond cut beads yang ada dua warna tu, iaitu adalah rose dan juga white. So yang ini 40.97 gram RM15,865. RM15,865. Okay, itu dia. Ah, Syida kata so cantik ring dia wearing. Yang mana satu? Yang mana satu tu Syida? Ah, yang ini kan. Ha, white gold. Yang ini adalah Empress Collection. Siapa tak jatuh hati kan? Okay, nanti saya akan tunjukkan lagi. Banyak lagi Empress. Sebab saya ada bangle juga yang saya ingin tunjuk kepada anda. Tapi, saya nak habiskan yang koleksi potongan RM40 segram. Okay? Alright, so yang ini. Ha, gabungan rantai leher ala-ala sao dan juga maximalist banded. Okay, maximalist pendant yang anda boleh dapatkan potongan RM40 segram. So yang ini untuk rantai leher ni, okay, dia punya potongan adalah full high polish finishing. Full high polish finishing. Berat dia 43.24 gram, berharga RM16,442. Manakala boleh padankan dengan loket maximalist ini dengan potongan berlian berwarna putih bermotifkan bunga, nampak feminine. Okay, so yang ini anda boleh dapatkan dengan harga RM12,666, beratnya 33.45 gram. Alright? Okay. Alright, so cantik ring you're wearing. So yang ini yang saya sedang gayakan ini, rasa nak kahwin semula tengok yang diamond ring tu. Kita kan ada anniversary, boleh minta for anniversary. Okay, buat kerja buat stacking. Alright, so yang ini anda boleh dapatkan dengan harganya sekarang menjadi RM5,400. Harga asalnya RM9,760. Anda juga boleh dapat potongan harga buat batu berlian dan juga batu permata yang kami sediakan buat anda. So yang ini dari harganya RM9,760 menjadi RM5,400. Okay, untuk peminat-peminat koleksi Empress, saya ada lagi koleksi buat anda yang anda boleh dapatkan. Ooh, yang ini extra. Tengok tu. Saling zoom sedikit. Saya nak zoom lah. Allah Akbar. Sebentar. Okay, kejap ya. Tu dia. Yang ini anda boleh lihat. Dia more diamond setting dekat tepi. Dan juga tambah lagi besar dengan halo setting. Okay, tambah lagi besar dengan halo setting. Very very unique. Yang ini anda boleh dapatkan dengan harganya dari harganya RM10,780 sekarang menjadi RM5,900. Okay, RM5,900. Ni pun sama diikatkan dengan emas 750. Okay, alright, seterusnya yang ini pun Empress tapi in oval shape. Yang ini in oval shape untuk anda yang nak something different. Menggunakan perkat on the side as well. Betul tak? Yes. Yang ini pun tidak. Dia nampak macam perkat tapi kita menggunakan small Marquis card dan juga Princess card. So anda boleh lihat dia macam tak nampak pun the difference. Okay? So sangat-sangat unique for this one. So yang ini pun sama diikatkan dengan emas 750 dari harganya RM26,985 sekarang menjadi RM14,900. Sangat-sangat cantik untuk dijadikan cincin anniversary sekali. Okay? Alright. So gelang di tangan tu nak tengok yang Surya ni, yang Syalin pakai ni. Syalin pakai ni boleh-boleh. So yang ini Syalin tunjuk dah koleksi cincin Empress. Syalin harap anda sempat screenshot je. Okay, kita ke belakang sikit. So ini dia. Ini memang berkilau-kilau kerana kita menggunakan GIA certificated diamond. Okay, semua diamond ni, semua batu berlian ni adalah batu berlian bersijil. Okay, bersijil. So yang ni anda boleh dapatkan dengan harganya sekarang
RM154,200. Okay, harga asalnya RM257,000. Sekarang menjadi RM154,200. Okay, sama juga diikatkan dengan emas 750. Alright, dia ada different difference of color and also clarity. Clarity dia semua adalah sama for this diamond, which is slightly included. And for the color adalah color E dan juga color F. Okay? So itu dia buat anda. Alright, so kalau untuk pilihan anda, kepada anda sedang mencari more tennis bracelet, okay, jom saya tunjukkan. Yang ini sangat-sangat unik. Dekat tengah-tengah dia ada 5 butir batu berlian round diamond yang besar. Okay, lepas tu dekat tepi, on the side, macam mana kena pakai ni? On the side dia adalah bermotifkan bunga. Okay, dia bermotifkan bunga. So yang ini diikatkan dengan emas 750 juga. Harganya dari RM58,465 sekarang menjadi RM32,200. Okay, alright. Ada white gold solitaire rings tak? Ha, nanti kita akan tunjukkan white gold solitaire rings. Nak yang satu saja. Boleh, nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Siapa tu? Adalah Shida. Okay, nanti saya tunjukkan kepada anda. Ya, yang saya ada satu ni, yang solitaire ni, adalah yang ini. Yang ini adalah 10 karat menggunakan GIA certificated diamond as well. Color dia K, clarity adalah slightly included. Alright, so yang ini anda boleh setting with the other diamond. So memang sparkle daripada jauh ni. Saya nak tunjuk. Itu dia, bayangkan kalau anda memakainya. So yang ini adalah untuk GIA diamond sahaja lah, around 1 million plus. Okay, because they're rare. Alright, so seterusnya ada lagi satu which is menggunakan GIA diamonds as well. So untuk GIA diamond ni, actually anda boleh jadi kreatif. Anda nak jadikan diamond pendant boleh, nak jadikan necklace, nak jadi ring, nak pilih your own design. So salah satu design pun anda boleh jadikan seperti ini with a high setting. Okay, with a high setting, anda boleh lihat the detailing of the diamonds dekat tepi. And then, yang ini menggunakan bagged cut diamond, ya. Bagged cut diamond with round diamond. So, dekat sini, saya ada one solitaire diamond dekat sini. Okay, ini adalah 0.80 carat. 0.80 carat. Okay, itu dia. So, yang ini around RM26,940 untuk GIA certificated diamond. Okay, so contoh kalau anda nak simple solitaire with a twisted design. Okay, saya ada satu dekat sini memang cukup lengkap sekali dengan bangle. Bangle pun ada. Okay, menggunakan certificated diamond as well. Alright, yang ini untuk anda yang gemarkan gaya-gaya simple. Yang ini anda boleh dapatkan sekitar RM8,000 dan yang ini RM17,000. Okay, boleh screenshot. Alright, so rasa seterusnya nak tengok yang huruf jawi dengan Rumi tu, itu adalah koleksi Tulus. Shazima, itu adalah set necklace. Itu memang necklace, memang sekali dengan pendant. Nanti Shalini akan cuba dapatkan jika sudah ada bersama Shalini, ya. Okay. Alah, surah ni jangan marah, ya. Okay, Nora, thank you for your love. Empress Cut cincin kahwin saya last week baru dapat another one HOF. Wow, my third diamond selepas jahit. Alhamdulillah, thank you so much. Okay, alright, so yang ini adalah another one solitaire diamond yang anda boleh dapatkan. Ini sekitar RM2,600. RM2,600. Yang ini untuk jadikan sebagai cincin tunang. Nak cincin nikah yang simple-simple one. Ataupun ada yang katakan, ada yang cari cincin nikah basahan. So ini pun boleh. Okay, ini adalah RM2,600 diikatkan dengan emas 750 juga. Okay, emas 750 juga. Okay, earring how much? My earring, hoop earring with diamonds, yang ini adalah RM12,010. Harga asalnya RM21,825, sekarang menjadi RM12,010 diikatkan dengan emas 585 juga. Okay, alright, so itu adalah one solitaire diamond for you. Yang seperti Charlie katakan tadi, untuk GIA kan, peminat GIA, Charlie ada beberapa carat bersama Charlie. Okay, so Charlie akan tunjukkan kepada anda terlebih dahulu. Kita start dari kecil. Okay, so yang ini Charlie ada 0.54. Okay, sekitar RM5,899. Ini adalah
GIA diamond bercolour G and clarity lens lain included. So anda boleh pilih your own clarity, anda boleh pilih your own colour dan juga even cutting. Okay, Aina, Shali nak confirmkan balik servis tindik telinga sekarang berapa? RM50. Ha, okay, sekarang masih lagi maintain RM50 ya. Memang cukup siap dah dengan earring sekali. Okay, alright, diamond bangle below 3K ada. Shalin kena check. Tapi boleh tak Shalin akan tunjuk di Facebook sebentar lagi? Boleh ya, Norella Wati nanti join Shalin di Facebook pada jam 2 petang. Okay, sebelum tu, Shalin nak habiskan GIA terlebih dahulu. Ini adalah yang paling kecil yang Shalin ada di sini. 0.54 karat. Okay, anda boleh lihat tau, nanti lama-lama dia akan makin lama makin besar. Makin lama makin besar. So, ini adalah 0.71. Okay, 7,419 ringgit. Ini adalah 0.80. Okay, 0.80, 13,680 ringgit. So yang ini anda sebenarnya kita boleh buat reset. Kalau anda nak, contohlah kalau anda turun-temurukan nak bagi menantu ke, nak bagi, nak berikan kepada cucu kan, nanti bila cucu nak kahwin, boleh pakai cincin kita. Kita boleh reset, tukarkan kepada design yang baru. Okay, so seterusnya kalau nak lebih kepada 1 karat, Shalin ada 1.15 karat dekat sini. 1.15 karat, yang ni sekitar RM33,000. Alright, so yang ini adalah 1.5 karat. Tengok tu. Beza 0.5 ni. Okay, 0.4 sebenarnya. Tapi anda boleh lihat perbezaan dekat situ. So ini RM43,000 ya. RM43,000. Sekitar RM43,000 sehingga RM44,000. Okay. Alright, so setiap karat, colour, cut semua berbeza-beza. So harga pun berbeza-beza. So that's why best jika anda kunjungi ke mana-mana bilik pameran Habib berkata, anda boleh lihat sendiri. Okay, alright, diamond bangle nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi di Facebook pada jam 2 petang. Alright, so yang sekarang saya ada, which is satu bangle adalah RM17,075. Tapi ini bukan harga final. Anda kena screenshot dan contact yang nearest Habib showroom hotline. Okay, so yang uniknya kerana dia menggunakan GIA diamond, ya, menggunakan GIA diamond di sini. Alright, so yang ini, okay, dikaitkan dengan emas 750. Yang itu, diamond clarity berapa tu? Yang tadi tu 1.54 ke? 1.54 clarity adalah apa? Very slightly included. Okay, very slightly included. Tu dia. Okay, so yang ini 1.54 karat, colour dia K. Okay, colour dia K. Alright, so ini harga sebelumnya adalah RM97,645. Sekarang Habib memberikan anda harga RM43,913 for this one. Okay, 1.54 karat. Alright. Okay, sebenarnya banyak lagi design-design yang Shalin ingin tunjukkan kepada anda. Bangle pun tak habis, apa nak matching dengan koleksi Adira. Ada juga bersama Shalin, nanti Shalin akan tunjuk koleksi Stella. Apa lagi? Banyak koleksi Adira ni. Untuk gelang tangan buat anda. So anda kena sertai Shalin sebentar lagi di Facebook Live pada jam 2 petang. Okay, so Shalin ada banyak lagi koleksi buat anda. Rantai leher, nak yang berat-berat. Okay, Shalin ada juga. Alright, so untuk anda yang bertanyakan tadi, untuk potongan RM40 segram available di berlangsung di semua bilik pameran Habib di seluruh Malaysia. So apa yang anda boleh lakukan hanya contact your nearest Habib showroom online untuk ketahui apakah koleksi-koleksi tersebut. Okay, so sekali lagi Shalin kongsikan kepada anda, harga trade-in hari ini adalah RM313 untuk emas 916. 999 berharga RM341 segram. Okay, untuk emas 99. Alright Syazwani. Okay, so jumpa anda di Facebook sebentar lagi pada jam 2 petang untuk cuci mata dengan pelbagai-pelbagai koleksi yang saya belum tunjukkan di sini. Alright, Assalamualaikum dan happy shopping semua. Jumpa nanti. Bye-bye.